kembali lagi bersama saya Lilith Alma. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana sih manajemennya dari seorang pengusaha Cimahi yang berasal dari Cimahi ini yang bernama Hani dengan brandnya HN. Yuk kita berlanjut bincang-bincangnya. Ya, Hani, ya sekarang kan kita ingin mengetahui nih, para sahabat Stradis TV itu ingin mengetahui bagaimana sih manajemen yang dilakukan oleh HN ini. Untuk manajemen saya kan apa sih memanage sendiri ya. Kalau Mama lebih ke maksudnya lebih ke pengerjaan. Kalau manajemen semuanya Hani yang aturin. Kayak misalkan mah bikin tas ini nih misalkan. Oh, tas ini bahannya ini kira-kira dapat berapa ya? Diukur dulu di itu dulu paling diukur ini ininya modelnya kayak gimana? Bahannya mau apa? Terus kayak aksesori seperti resleting seperti ini mau kayak gimana? Itu tuh semuanya kan di itu dulu ya Bu, dihitung dulu kira-kira kalau untuk 1 meter misalkan kayak gini nih. Contoh ini bahan apa ya, kulit premium untuk bikin tas ini kenapa harganya kok agak mahal karena emang Hani ngambilnya dari bahannya yang agak yang lumayan bagus, yang bagus karena kalau untuk bagus, yang biasa mah takutnya konsumen kecewa. Jadi ngambil untuk ini kulit jeruk yang premium. Hani hitung dari apa ya, dari HPP, harga per meternya berapa, terus dari 1 meter itu Hani bisa bikin berapa? Di 1 meter bahan ini bahan bisa ini menjadi bisa dua seperti ini gitu ya dengan aksesoris yang seperti ini. Iya. Gitu. Aksesorisnya pun biasa dibeli dalam partai besar satuan ataukah kalau aksesorisnya enggak bisa dibeli satuan Bu. Oh, berarti harus yang harus dalam partai misalkan contoh minimal kan 100 piece ya. Terus kayak resleting juga ini nggak bisa untuk misalkan 1 meter atau 2 meter harus dalam partai besar juga ya. Misalkan satu roll itu isinya 30 meter. Nah, 30 meter itu untuk berapa tas tergantung resleting. Kan tergantung model juga Model juga kan kayak gini resletingnya cuma di sini aja. Kalau yang ini kan ada beberapa gitu kan resletingnya ada di depan di belakang gitu. Tas yang seperti ini biasanya modelnya seperti ini, seletingnya berapa meter nih? Kalau untuk kayak gini kurang lebih 1 meteran lah. 1 meter. Kalau ini mah kan bisa kurang. Paling ini mah berapa sen? Sekarang gitu. Jadi pencatatan atau manajemennya di perhitungannya kan sangat detail ya. Nah itu pencatatan keuangannya bagaimana nih? Dicatat sedetail mungkin. Selain maksudnya kan ada orangnya, Hani ada administrasi administrasi tapi dalam pengawasan Hani juga gitu. Soalnya emang Hani yang harus turun ke langsung di lapangan, hanya saja ada yang membantu untuk mencatat. Kayak ini harus mendetail nih. Ini tuh untuk apa aja harganya, jangan sampai ketukar. Karena misalkan kayak sleting ini sama sleting ini kan beda. Udah berbeda ya. Beda barang, beda harga gitu. Jadi banyak sekali macam yang harus dikuasai ya. Karena sleting ini untuk satu buah tas itu dengan tas yang berbeda itu akan berbeda pula ya sletingnya. Tapi ada juga yang sama ya sleting. Misalkan tas yang model ini bisa jadi sama dengan model ini. Tapi penghitungan tetap Hani kuasai ya. Gitu. Untuk penghitungan seperti di tas ini berapa sleting yang harus disiapkan. Terus tas ini misalkan berapa sleting yang harus disiapkan, meter-meterannya, ukurannya semua harus dikuasai ya. Jadi pencatatannya memang harus teliti ya. Harus sedetail mungkin kayak gini aja. Misalkan kan ini juga dihitung satuan untuk aksesoris kayak gini. Ini kepala sleting juga kan beda. Resleting sama kepalanya aja udah beda. Ini karena dibelinya untuk roll gitu. Satu roll. Jadi ini sahabat Stradis TV cukup variatif. Ini tas-tas ini banyak sekali macam dan modelnya, baik dari aksesorisnya, sletingnya, bahkan dari bahan ya, bahkan dari bahannya sendiri. Ini aja dibikin sendiri. Ini kan beli ininya aja. Jadi ditempel sendiri gitu. Ditempel sendiri ya. Oke. Ini kayak gini. Ini aksesoris. Ini kita pasang sendiri. Pasang sendiri. Ini membuat tas seperti ini banyak sekali yang harus dikerjakan ya. Salah satunya pemilihan warna, kemudian disesuaikan model, kemudian aksesoris yang harus ditempelkan harus seperti apa. Itu penguasaannya harus luar biasa ya. Itu harus mengembangkannya juga harus yang lebih
dikembangkan lagi karena model tas yang sekarang itu dari satu bahan bisa beberapa model ya. Iya. Nah ini di samping manajemen untuk tas ya, produksi tas. Nah sekarang manajemen untuk baju itu juga bagaimana mengatasinya dalam manajemennya? Itu juga contohnya kan pasti harus dihitung ya. Misalkan contohnya seperti ini nih, untuk kurta ini kan untuk cowok ya, untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ya. Ini untuk anak-anak. Saya pilihkan warna yang cerah, yang ya? Cerah. Ya. Karena biar maksudnya biar anak-anak makan ceria gitu ya. Itu kayak ini berbahan katun on spot. Kurta kayak gini, namanya kurta ya. Iya, kurta. Sahabat Strabis TV, ternyata Hani di samping produksi tas juga produksi baju atau busana muslim ya, ada juga yang untuk laki-laki atau namanya kurta pak. Iya, kurta untuk anak-anak, tapi untuk saat ini ya produksi untuk anak. Buat dewasa juga ada. Dewasa terus, juga ada ya. Kebetulan untuk ini pemilihan bahan, warna, ukuran bisa request. Oke, okay, silakan sesuai dengan keinginan. Iya, sahabat Strabis TV, bincang kita di segmen berikutnya akan dilanjut dan sekarang kita akan ada yang lewat berikut ini.